Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Uh, tips dari seorang yang saya anggap ini sukses. Nah biasanya kalau kita berbicara mengenai orang sukses, rata-rata atau kebanyakan orang menghubungkannya sukses di dalam materi. Contohnya siapa? Uh, misalnya Bill Gates, materinya kan banyak, uangnya banyak. Tajir, ya. Siapa lagi? Misalnya Warren Buffett, ya. Wah, banyaklah duitnya siapa mungkin uh, Jeff Bezos ya itu dari Amazon yang sekarang sudah pensiun Elon Musk ya pemilik Tesla, SpaceX dan terakhir juga Twitter, Mark Zuckerberg, wuih dan terakhir orang terkaya nomor satu di dunia ini yang pemilik Louis Vuitton ya itu mungkin orang-orang Bilang ini yang sukses, nih. Uangnya banyak, hidupnya mewah, gitu ya? Gak salah juga sih, ya. Kalau Anda mengaitkan sukses itu dengan jumlah materi yang dimiliki oleh seseorang, nah, tetapi kali ini kita akan belajar, kita akan melihat, gitu ya, seorang yang sukses tapi tidak melulu soal uang atau materi atau kekayaan yang dia punya. Dia mungkin kalau dibanding dengan orang-orang yang saya sebut tadi, nggak ada papanya apa uangnya. Tetapi secara holistik, dia sukses. Apa yang saya maksud dia secara holistik, dia sukses? Oke, satu dulu ya. Untuk bisa sukses seperti Warren Buffett yang sudah tua itu ya. Kemudian Bill Gates yang juga sudah memasuki usia senja ya. Elon Musk ya masih di bawah Bill Gates umurnya dan lain-lain itu satu untuk bisa mencapai kesuksesan versi itu dalam arti kata pencapaian materi mereka harus sehat nggak mungkin lah orang seperti Elon Musk bisa mencapai kesuksesan ini kalau dia lumpuh atau dia punya masalah di otaknya misalnya sehingga harus berbaring sakit tidak bisa energik memimpin perusahaannya pastilah jadi, di balik semua kesuksesan orang-orang ini, pasti harus memiliki tubuh yang sehat. Ya, kalau Anda sakit-sakitan, umur juga nggak panjang, bagaimana Anda bisa mencapai semua itu? Setuju ya? Nah, di sini kita berkenalan dengan seorang dokter dari Jepang. Dia meninggal tahun 2017 di usia 105 tahun lebih. Hampir 106 tahun. Lebih dari 100 tahun, dokter ini, ya. Waduh, ini luar biasa dokter ini, ya. Saya begitu baca dia punya ininya, saya terinspirasi. Nama dokter uh, dari Jepang ini namanya Dr. Shigeaki Hinohara, ya. Dia meninggal di, ya, 18 Juli 2017 di umur 105, ya. Dia lahir di tahun 1911, satu tahun sebelum kapal Titanic itu tenggelam. Wah wow, berarti tua banget kan ya? Oke. Okay. Nah, di tahun 1954, di banyak-kebanyakan dari kita yang nonton uh, konten ini, termasuk saya, belum lahir. Tapi di tahun 1954, Dr. sigiyaki Hinohara memperkenalkan sesuatu sistem yang terkenal dari Jepang sampai sekarang itu yang namanya Human Dry Dock Human Dry Dock singkat saja ya Human Dry Dock ini adalah sebuah sistem yang uh, melakukan check up kesehatan yang begitu detailnya untuk untuk orang yang separuh baya sampai orang-orang tua di Jepang ya nah sistem ini uh, membuat orang apa ya Uh, bisa memiliki ekspektasi hidup yang lebih tinggi, ya. Nah, ini dikatakan bahwa sistem dari human dreadlock yang diperkenalkan oleh Hinohara ini, ya, inilah yang membuat negara itu dipenuhi oleh orang-orang yang berumur panjang. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya berdasarkan data-data di tahun 2014, rata-rata orang Jepang ekspektasi umur hidupnya itu sekitar hampir 84 tahun. Kok kalau orang Indonesia sih kayaknya di bawah 60 tahun ekspektasi hidupnya. Kalau India masih mending 68 tahunan, ya. Nah, inilah yang membuat eh, Jepang ini ya dikenal sebagai orang-orang yang uh, banyak memiliki penduduk berumur panjang. nah menariknya dokter Sigeaki Hinohara ini ya berbeda dengan dokter-dokter lain yang selalu mempromosikan kalau anda mau sehat ya mau ya pokoknya fit gitu ya anda harus makan yang benar ya pastilah kalau makan sembarangan pasti juga mengundang penyakit dan harus banyak tidur katanya ya tapi dokter Sigiaki Hinohara dia percaya bahwa energi semangat hidup itu bukan semata-mata dari makanan yang benar dan tidur yang cukup tetapi datang dari perasaan yang gembira ya uh, feeling good ya dia percaya itu dan dia uh, membuktikan kan dia hidup sampai 105 tahun ya. Nah, kemudian apa nih yang yang saya mau share mengenai kelebihan-kelebihan uh, dari uh, Dr. Shige, Sigeki sehingga uh, ya sebut saja dari contoh kehidupannya dia memberikan 14 rahasia sukses kehidupannya khususnya menitik beratkan dari kesuksesan yang holistik yang dimulai dari kesehatan ya wah ini menarik ya ada 14 rahasia ternyata ya 14 rahasia ya nah dia satu hal dulu nih sebelum saya lupa beberapa bulan sebelum dia meninggal di usia 105 tahun itu dia masih menangani pasien gila nggak beberapa bulan sebelum dia meninggal masih menangani pasien. Oke, deh, uh, satu persatu ya. Yang pertama adalah stay fit, tetap bugar ya. Di sini uh, dokter Hinohara ini dia menyarankan bahwa uh, anda harus terus menerus menjaga kebugaran anda, ya. Anda harus tetap aktif secara fisik, ya. Uh, makan makanan yang sehat juga, walaupun dia bilang yang menunjang energi kita dari perasaan yang gembira. Gitu ya, nah untuk sarapan, ya dia minum sedikit jus jeruk, ya, kopi, dan minyak zaitun. Dia pakai satu sendok minyak zaitun, ya. Kalau saya juga pakai minyak zaitun, tapi saya menjelang tidur. Ya, minyak zaitun itu bagus untuk melenturkan pembuluh darah, sehingga dipercaya mengurangi resiko penyakit jantung ya Nah di sini kalau makan siang dia cuma makan kue dan susu sedangkan kalau untuk makan malam dia makan nasi ya sayur-sayuran dan ikan ya Nah dua kali seminggu ya dia makan daging 100 gram ya Wah itu rahasia dia agar dia stay fit atau tetap bugar. Oke, okay? menarik ya. Nah, kemudian yang kedua, dia e, di sini dikatakan jangan begitu saja percaya 100% dengan dokter Anda. Ya, Anda harus percaya sama dokter gitu ya, tapi ini menarik ya, padahal dia sendiri seorang dokter, tapi dia menganjurkan jangan percaya e, buta Gitu ya, sama dokter Anda. Wih, hebat ya! Ini uh, seorang dokter yang apa ya? Waduh, boleh-boleh, boleh-boleh. Jadi, dia bilang, "Jangan percaya buta sama dokter Anda." Maksudnya apa sih, Pak? ini Pak, jangan percaya buta sama dokter Anda. Jadi, begini: uh, betul, dia seorang dokter ya, tapi dia bilang bahwa kalau kita mengikuti saran dokter secara membabi buta itu tidak akan membuat anda sehat. Ya kecuali dokter itu uh, ya misalnya sekelas Hinohara lah. Tapi rata-rata dokter ya kita saya per, saya saya setuju gitu sama dia kan dan dokter kan lulus dari fakultas kedokteran ya. Nggak semua rata-rata punya pengetahuan yang ya walaupun basicnya sama tapi ada yang lebih pinter, ada yang biasa-biasa gitu ya. Nah bahkan katanya ya tadi kalau kita membabi buta ngikutin saran dokter, ya, nah itu juga nggak bagus, ya. Contoh deh, ada dokter-dokter yang supaya penghasilannya besar gitu ya, kalau Anda ada masalah dengan insulin ketimbang dia menyarankan Anda untuk mengikuti pola makan yang benar, dia menyarankan Anda untuk suntik insulin. Ya, Oh ada ada dokter-dokter yang menangani pasien yang punya tekanan darah tinggi ketimbang menyarankan pasiennya untuk uh, makan makanan yang bisa memperbaiki uh, masalah tersebut dia lebih memberikan obat uh, untuk menangani darah tinggi itu contohnya ya contohnya kemudian apa lagi yang yang dia apa ya tips dari dia bahwa Sains saja itu tidak bisa menyembuhkan segalanya. Ilmu pengetahuan tidak bisa menyembuhkan semuanya, ya. Kita harus uh, selain percaya sama ilmu uh, atau sains, ilmu kedokteran deh ya. Tapi kita juga harus uh, memasukkan hal-hal yang bukan hanya dari ilmu pengetahuan saja, ya. Uh, dia percaya bahwa orang itu bisa dipercepat penyembuhannya jika suasana hatinya senang melihat sesuatu yang indah ya barang-barang uh, seni visual ya untuk maksud pengobatan. Hebat ya. Hebat ya. Dan dan saya percaya sekali itu ya. Nah, kemudian yang menariknya di sini ada catatan saya bahwa hmm, eh, kita juga diminta untuk selalu menjaga eh, berat badan, ya, ya pastilah kalau orang yang obesitas eh, itu lebih gampang kena penyakit, singkatnya gitu, ya. Kemudian di sini dia eh, juga punya tips sukses adalah kita diminta untuk selalu merencanakan hal-hal yang di depan, ya. Uh, merencanakan sesuatu itu dapat menjaga kesehatan otak Anda, karena Anda diharuskan mikirkan. Jadi Anda harus merencana besok ngapain ya, lusa ngapain, e, minggu depan ngapain, gitu ya. Kalau Anda sering melakukan perencanaan, itu akan menjaga kesehatan otak Anda. Anda nggak akan cepat pikun, dan itu akan membantu Anda menjalani hidup yang lebih sukses. Ya, nah percaya atau tidak, Dokter Hinohara waktu hidupnya dia telah memesan tempat untuk menonton Olimpiade Jepang tahun 2020 jauh sebelum dia meninggal. Sayang dia meninggal di tahun 2017. Tapi nggak apa-apa. Ini membuktikan dia membuat planning. Masalah planningnya itu nanti kesampaian atau tidak uh, dia lakukan. Ya tadi saya katakan meskipun dia meninggal di tahun 2017. Kemudian, di sini dia bilang rasa sakit adalah sesuatu yang misterius. Maksudnya apa, nih? Rasa sakit adalah sesuatu yang misterius. Nah, dia percaya, misalnya, kalau Anda sakit tidak melulu semuanya harus dengan obat. Misalnya, Anda bisa ngajak anak Anda yang sedang sakit gigi. Bercanda gitu ya Nonton film komedi gitu ya Main-main dengan hewan peliharaan Tertawa, hahaha, hihi Mendengarkan musik Maka Penyakit itu, sakit gigi contohnya ya Bisa tidak terasa Bahkan seperti hilang dengan sendirinya Ya tentu saja Kalau penyakitnya itu parah sekali Ya tentu uh, Harus uh, Diobati dengan serius ya Kemudian dia juga Menyarankan adalah bahwa kita harus selalu terinspirasi, artinya supaya Anda hidupnya penuh motivasi, Anda harus selalu mencari inspirasi. Anda nggak boleh apa ya, misalnya apa ya, terbenam di dalam kemurungan atau apa ya, dan itu menurut dia itu tidak baik buat kesehatan Anda. Makanya, Anda harus selalu mencari inspirasi. Kemudian dia juga bilang bahwa kita harus menikmati hidup kita sepenuhnya, ya. Apa yang Anda nikmati? Dr. Hinohara ini memberikan contoh dia bekerja 18 jam sehari. Ya, melayani masyarakat dalam hal ini pasien-pasien dengan segala cara yang dia bisa meskipun dia uh, tua. Tadi saya katakan beberapa bulan sebelum dia meninggal di usia 105 dia masih melayani pasien. Wih hebat ya. Kemudian tips yang nomor 8, rahasia nomor 8. Dia bilang biasakanlah bawa barang-barang Anda sendiri dan naik kita enggak. Nah, kebanyakan dari orang-orang sukses bahkan belum jadi bos besar gitu ya. Kemana-mana dia itu, apalagi kalau ke hotel lah gitu ya, Uh, kecuali barang Anda banyak sekali, ya. Kita kan sekarang, kalau ke hotel, kan suka ada porter gitu ya, yang membawakan barang kita gitu ya, dan nah, kita lenggang kangkung. Dia enggak, dia bawa barangnya sendiri, dan kalau bisa, kalau tidak terlalu tinggi, dia naik tangga. Ya, dia melakukan itu supaya dirinya tetap bugar, ya, dan sekaligus mencegah berbagai masalah kesehatan, wah baru tahu saya, saya sih sebenarnya udah mempraktekkan itu kalau ke hotel yang barang saya tidak banyak ya saya dorong sendiri gitu ya, bukannya tidak mau kasih tip ke porter gitu ya, tapi ya selama saya bisa ya saya uh, bawa sendiri ya. Uh, kemudian dia juga menganjurkan rahasia suksesnya dia itu ya bahwa berhentilah anda khawatir. Jangan terlalu banyak khawatir, ya. Hidup itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak bisa selalu diprediksi. Jadi kita harus berhenti mengkhawatirkan banyak hal. Besok kalau ini begini, gimana? Nah, itu nggak boleh katanya, ya. Itu kalau Anda banyak pikiran, terlalu banyak khawatir, itu menyebabkan depresi, ya. Sehingga itu juga merugikan kesehatan Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu berpikir yang positif tapi bukan seperti pemain money game ya yang selalu positif sinting ini positif thinking gitu ya dan jangan pelit sama ilmu katanya ya di tips nomor sepuluhnya selalu share your knowledge berbagilah pengetahuan yang anda miliki ya nah dokter Hinohara ini dia sering berkeliling Jepang pastinya setiap tahun dia keliling Jepang dia memberikan lebih dari seratus ceramah atau kuliah pendek apa gitu ya kepada orang-orang Jepang di seantero negerinya, gila ya. Artinya setiap tiga hari sekali dia keluar dari tempat tinggalnya ke kota-kota yang di, di ada di Jepang gitu ya. Uh, wah. Dan lucunya nih yang ini menarik ya. Dia selalu membuat penonton berdiri daripada duduk. Kan kalau orang memberikan ceramah atau orang yang dengar ceramah kan duduk ya, malah dia minta penontonnya berdiri. Ya, bahkan dia sendiri ketika memberikan kuliah atau ceramah itu dia juga dalam posisi berdiri katanya. Bahkan ketika usia dia sudah masuk 100. dia memberikan ceramah sambil berdiri dan dia kuat untuk melakukan itu. Hebat ya. Nah kemudian. Berikutnya adalah jangan tergila-gila dengan uang. Waduh, oh, ya, ini bagus nih. Kalau Anda mengejar uang terus sepanjang hidup Anda, ya, bukan tidak boleh mencari uang sebanyak-banyak, silakan. Tapi kalau Anda sudah tergila-gila mencari uang, mengejar, dikejar gitu, uang terus ya, sepanjang hidup Anda, hal itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Oke okay lah, Anda mungkin bisa dapat, bisa punya uang banyak gitu ya, kan? Tapi akhirnya... Ya. Anda juga tidak akan bawa banyak uang itu ketika Anda mati kan nanti kan ya. Nah, jadi jangan tergila-gila dengan uang. <guruh> Kemudian dia juga bilang temukanlah role model atau seorang panutan. Anda harus punya seorang panutan ya. Nah, supaya Anda bisa mengikuti panutan Anda supaya Anda juga bisa sukses ya. Nah, setiap kali Anda punya masalah Ya, terutama si Hinohara ini ya, dia selalu bertanya kepada dirinya, kira-kira kalau panutan saya punya masalah seperti ini apa ya yang kira-kira dia lakukan gitu ya, sehingga eh, dia bisa dengan cepat mendapatkan jawaban dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Bagus juga ya, ya kalau dia stuck gitu ya, ya dia bisa tanya sama panutannya. Kemudian. Ini yang sudah pernah saya review juga Never Retire. Jangan pensiun. Nah, ini yang dibuktikan oleh Hinohara. <tuh> Tadi kan sebelum dia meninggal di usia 105 tahun, beberapa bulan sebelumnya masih menangani pasien. Artinya, dia tidak pernah pensiun. Sebab yang sudah pernah saya bahas kalau Anda pensiun itu mempercepat kepikunan Anda, ya. Nah, bekerjalah selama itu masing memungkinkan meskipun di usia tua anda supaya anda bisa bahagia sukses kan kalau kayak dokter Hinohara di usia tuanya masih menangani pasien itu ada kebahagiaan dia dia berdampak kehidupannya bagi orang banyak ya nah nah ini yang menarik nih yang keempat belas bahwa dia memberikan saran supaya orang tuh jangan cepat putus asa dikatakan bahwa yang ke-14 ini bahwa hidup itu sulit dan penuh dengan insiden katanya ya. Iya, di sini tercatat bahwa uh, dia pernah satu ketika ya uh, ketika dia di usia 59 tahun. Ya. Di usia 59 tahun dia sedang berada di sebuah pesawat terbang yang dibajak katanya ya. Karena pesawat itu dibajak, dia sempat diborgol empat hari di tempat duduknya. Bahkan di dalam pesawatnya itu yang panas, 40 derajat. Mungkin bernapas aja susah. Tapi, di dalam kehidupannya yang sulit itu, itu kan sulit dong karena dibajak. ya e, Panas gitu ya, diborgol empat hari ya. Itulah insiden yang tidak terduga dalam kehidupan tapi dia tidak mengeluh gitu. Dia menerimanya itu dan itulah kesempatan dia di sini yang sempat saya catat adalah bagaimana dia bisa membuktikan tubuhnya itu yang mungkin karena sudah dilatihnya ber, bertahun-tahun ya dengan pola yang benar itu bisa beradaptasi dengan situasi krisis seperti itu. Nah, ini penting sekali. Jadi, jika Anda suatu ketika menghadapi sesuatu yang tidak Anda duga, ya kan? Karena kan hidup itu susah. Apalagi kalau ada insiden yang tak terduga, lah Anda hadapi saja, ya, itu pasti akan berlalu juga pada akhirnya. Nah, di sini dia bisa membuktikan tubuhnya mampu menghadapi hal itu. Nah, tapi kalau dia tidak punya keyakinan seperti itu, mungkin dia sudah putus asa, depresi, dan seterusnya. Oke. Okay? jadi itu saja ya dari catatan saya yang saya bisa share ya mengenai uh, 14 tip inilah ya yang dari um, Dr. Hinohara ini ya nah dia yang, yang saya menariknya dia juga menerapkan apa yang pernah saya bahas juga yaitu never retired ya jangan pernah pensiun ya nah, dan juga Hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, ya, bahwa uh, Anda tidak boleh percaya buta begitu saja uh, sama dokter Anda, ya, karena bisa saja uh, dokter Anda itu memberikan sesuatu yang sebenarnya kurang tepat, atau bahkan sama sekali salah. Oleh karena itu, perlu yang namanya second opinion, pendapat dari ahli yang kedua, ya. Nah, oleh karena itu, ya. Uh, saya sangat setuju dengan 14 tips Tanda kutip sukses dari Hinohara ini Oke okay? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih